One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kami dari kelompok pertama, kelompok PPKN akan menampilkan sebuah film yang berjudul Kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Ethiopia di bidang produksi konsumsi. Ini menceritakan tentang hubungan internasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Katarin Febriana sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya Fira Yuniar sebagai Kedubes Ethiopia. Saya Fina Melia sebagai Menlu Ethiopia. Saya Rizal Kulvela sebagai PT Indofood Indonesia. Saya Ahmed Islamuddin sebagai Menlu RI. Dan saya Agung Prakoso sebagai Kedutaan Besar RI. Tentunya udah gak sabar dong buat menyaksikan film kita kayak gimana. Buat Pak Fajin, jangan pelit-pelit lah ngasih nilai ke kita. Iya gak, iya gak, iya gak. Iya. Yuk langsung saja, check it out. The lights are all out. Sepertinya Ethiopia merupakan kriteria negara yang bisa dijadikan Indonesia sebagai partner dalam kerjasama bilateral di bidang ekonomi produksi konsumsi. Ya, ya, ya. Saya akan mengumpulkan rekan-rekan saya untuk membicarakan ini semua. Baiklah, kita buka saja rapat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya mengumpulkan kalian, Menlu dan Presiden PT Indofood, untuk membicarakan suatu proyek yang sangat besar menurut bangsa Indonesia, yaitu kerjasama bilateral antara dua negara, yaitu Indonesia dan Ethiopia, di bidang produksi konsumsi. Bagaimana menurut kalian? Mengapa harus Ethiopia? Kan kita tahu bahwa jika Ethiopia belum begitu menegakkan sayapnya di bidang ini. Tenang, lihat. Di sini ada data bahwa Ethiopia merupakan negara dengan penduduk terbesar kedua di benua Afrika, yaitu sekitar 100 juta jiwa. Kebetulan di Ethiopia juga keadaan pasarnya belum begitu kompleks macam-macam produksinya. Dari situ kita bisa berpeluang untuk menguasai macam-macam produk di Ethiopia. Lalu apakah rencana selanjutnya? Ya, saya memanggil Presiden PT Indofood di sini juga untuk merencanakan agar perusahaan ini di sana dikirim dan bisa menguasai produk-produk di Ethiopia. Mengapa harus perusahaan saya? Ya, kenapa saya memilih perusahaan Anda? Karena saya melihat kiprah perusahaan ini di Indonesia cukup gemilang. Maka dari itu saya mempercayakan perusahaan PT Indofood yang dikelola oleh Anda ini untuk mencanangkan kerjasama bilateral kita di negara Ethiopia. Suatu kebanggaan dan kehormatan saya bagi saya dan perusahaan saya mendapat penghargaan ini. Baiklah kalau begitu. Oh iya, Bapak Menlu, tolong nanti utus kedubes untuk dipersiapkan untuk dikirim nantinya ke negara Ethiopia. Lalu kapan kita bisa mengundang pihak Ethiopia untuk mempersulit kerjasama ini? Secepatnya saya akan mengundang pihak Ethiopia untuk membicarakan hal ini. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Maksud saya di sini mengumpulkan kalian untuk menindaklanjuti
kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Ethiopia di bidang produksi konsumsi. Sambil menunggu dari pihak Ethiopia datang, ada mungkin sempat lebih dahulu silakan. Seperti yang pihak dari Ethiopia sudah datang. Baiklah, tahap akhir kita menandatangani surat ini sebagai persetujuan. Baiklah, ini bisa ditandatangani dari pihak Ethiopia. Segala proses sudah selesai, semoga nantinya bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi pihak Indonesia ataupun Ethiopia. Terima kasih atas kehadirannya, saya akhiri dengan selamat pagi. Pagi. Kita susah banget loh bikin video ini, sampai tag beberapa kali, kita ketawa lagi. Kita juga sebenarnya udah capek sih, tapi kita demi nilai, kita apapun kita lakukan. Nah, biar lebih meyakinkan lagi, ingin perkenalkan dulu diri ya satu-satu. Saya Katarin Febriana sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya Tarin Pratiwi sebagai Presiden Ethiopia. Saya Vira Yuniar sebagai Kedubes ETI. Saya Vina Melia sebagai Menlu ETI. Saya Agung Prakoso sebagai Kedubes RI. Saya Alfa Ijin sebagai Menlu RI. Dan terakhir saya Miza Pulvela sebagai PT Indofood Indonesia. Ini mengundang lagi ya. Menlu itu Menteri Luar Negeri, Kedubes itu Kedutaan Besar Luar Negeri. Nah, mungkin seperti itulah bayangan dari hasil kerja kelompok pertama tugas PPKI ini. Semoga nantinya bisa menjadi contoh yang baik, baik itu dari adik-adik kelas kita nantinya. Amin. Semoga kita juga mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Dah.
you want my love, you gotta do what it does. If you want this sweet like sugar, Gucci lips, you gotta give it up. I know you think I'm cool, but I am one of the boys. Mengucapkan sebuah kata yaitu terima kasih. Selamat.